Sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokrowati, Mataram memasuki prahara berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa mulai memberontak, yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Ki, saya minta lawan yang seimbang. Ayo, sama mana saya kemana? Sinten kau guru? Bocah hilang, boleh kandang. Wonten menapa, Ki? Adno apa, Bu? Loh, Ki, kenapa diberhentikan? Woi! Sopo kowe? Latihan tanding dina iki wis rampung. Saiki dhewe ngaji piulang Kanjeng Sunan Eyang Kalijogo karo sisan salat dhuwur ning dhuwur. Ayo, Kakang. Kakang sing ora. Loh, iki ta? Sono. Aku kurang ngerti, Mas. Rangsang kok besengut ae. Kaya e kangen karo anake iki Lurah Sudar. Eleh. Bagus-bagus ngono kuwi kok senengane karo wong wedok brangasan. Hambok karo aku wae. Kemayu. Aku kira kemayu. Singkir. Piye wis dipakani kabeh nyi? Kok niki priye pon mendol-mendol. Ki. Mas Rangsang. Wonten apa, Mas? Anu nyai. Kui penasaran karo anake Ki Lurah Sudar. Putrane Ki Lurah Sudar sing kabare ilang dibutuh tiyang brang wetan apa, Pak? Duduk di sini. Lembayung. Lembayung sudah kembali. Aduh, lo mboten ngertos, Mas. Mas. Mas Rangsang. Mas Rangsang. Sampun mboten wonten mergi sanes Ndoro Lurah. Ulu wetu ingkang kedah dipun sowanaken inggil sanget. Kula sak brayat mboten kiyat pramila Ndoro Lurah. Kula sak brayat jenengan kula pun nggone Ki Lurah. Kami nembae weh. Sing mentara mriki Ndoro Lurah.
Nyuwun tulung. Diko sinten nih, Mas? Mbok. Sepertinya orang-orang dari Brang Wetan. Pengungsi. Lurah. Apik tenan iki. Sampeyan iku sembrono. Kang Randu, Mas. Nampa wong neneka tanpa nglapor tumenggo ngalap-alap. Wong-wong niki kabeh sing so bakal mbebayani Mataram sing besok bakal nguasai Mataram. Ojo waton dakwa lho. Kowe nang kene. Kula nyuwun. Wong-wong niki kabeh diusir saking papan iki. Ya, diusir. Lajeng mangke sinten sing nguripi wong-wong neneka kados ngoten niku? Mataram, ngangge pajak rakyat. Prek. Penak banget nek ngono iki carane. Kowe rasah ngecicit lho iso. Iki ning omahku. Iki ning omahku. Wong-wong kaya ngono kae sing sesuk bakal ngrusak panguripane warga asli Mataram. Mingkem lah bemu, eh. Mingkem lah bemu sing putu milo warga. Sik, sik, Mas. Kok sik to iki udah urusan awak dhewe. Iki wis dadi urusanku. Sopo? Sopo sing bala? Woi! Nek wani ora karo wong tuwa. Lho, Mas. Kena sing mau to? Ya aku ngerti. Medut gue! Ayo ayo padha mlebu kabeh. Bocah-bocah ayo. Ayo. Mlebu, mlebu, mlebu. Platok ndasmu. Aduh. Ayo. Kayak kan singa laki kayak mau tuh Mas Rekar. Aduh. Aduh. Loro Mas. Yong. Bayong. Cuger. Cuger. Ojo. Ora. Ojo. Anakku, hei. Ojo. Kowe waras yo, Ger yo. Sehat ya. Ngono caramu, Yong. Aku ki adine Turah, kancane Kang Masmu dhewe. Wis randu, wis yo. Ora iso. Apuranan to. Ora iso nyi. Apa sing wis diwiwiti kudu dirampungi nyi. Woi, Mas Angsar. Kowe si lanang to? Isih. Ngono. Wong-wong kaya kowe kabeh iki pancen bebayani. Sikat. Lho, iya ta iki? Aduh, ya. Aduh. Sen karo gurumu dhewe ning Sunan Kalijaga. Priambake nglindungi Trek Sandi Brang Wetan. Kakang kula lan Kakang Lembayung ilang Brang Wetan guru. Coba saiki sawangan sing tenan. Waspadakno. Sing kok arane mau telik sandi. Hah? Sawangan meneh, waspadake meneh. Anu. Kang Randu. Saya minta maaf. Tadi saya lancang. Mulai. Lah niki
sapa kabeh biyae iki sapa ni sinten iki? Dong aku sing Bang Wetan. Oh, sapa Bang Wetan? Nggih, nggih, nggih. Mana aja selama ini. Amin sewu nggih, Kang. Aku tadi nyelonong di tempat latihan. Ora apa-apa. Lembayung. Oh, wis bali. Waras. Insyaallah. Piye, wis ketemu sing kok goleki? Ya. Takdir kuwi nek wis arep njemput, ora ana sing bisa nyelaki. Mula kowe ya sing sabar wae ya. Tawakal ya. Diikhlaske wae ya. Monggo sederek-sederek. Amne kok tindak padepan sedoyo nggih. Monggo. Matur nuwun Ki Cecil. Matur nuwun Ki Cecil. Oh nggih. Matur nuwun Gandira. Padha-padha nggih. Punto. Mangke lagi ketemu tempat depokan to. Biarkan dia ketemu sama Romo Biyung dulu. Bali. Iya, Dok, ya. Ayo. Ya. Ini kangen terus kok, Mas. Urip iku kang angka siji maguru mangabdi mring padha manembah iku padute pungkasane martopo gawe sampurna. Rang-rang. Coba sekarang sebutkan 6 golongan manusia yang diyakini rakyat Jawa kuno yang masih ada hubungannya dengan ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo, ya. Anuki. Bali ora apa. Baru 2 minggu saya ajarkan, udah enggak apa. Lembayung, dibantu Kamas Murang sang. Makatan Ki, ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungannya terhadap materi. Golongan yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan ini adalah golongan yang paling unggul dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya. Mereka rela meninggalkan materi dan berbakti hanya kepada Tuhan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pertapa, ulama, dan pendeta Ki. Apa? Terus, terus. Lalu golongan di bawahnya adalah golongan kesatria, yaitu mereka yang mengabdikan dirinya untuk negara. Mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan pribadi, yaitu karena mereka pertama tidak boleh, dan kedua, kebutuhan mereka itu sudah dicukupi melalui pajak. Golongan di bawahnya adalah golongan Waisya Ki, yaitu mereka yang hidup dari tanah untuk diolah diambil manfaatnya. Seperti petani dan tabib. Lalu di bawah Waisya adalah golongan manusia yang hidupnya dengan membunuh makhluk lain. Seperti tukang jagal sapi, kerbau, dan kambing. Mereka adalah golongan candala Ki. Lalu di bawah golongan candala adalah golongan manusia yang hidupnya sangat bergantung kepada materi. Seperti saudagar seperti dan pedagang. Mereka adalah golongan sudra Ki. Lalu di bawah golongan sudra adalah golongan manusia yang paling rendah di antara semuanya Ki. Mereka ini hidupnya selalu berpindah-pindah. Ya betul Ki, tidak hanya berpindah-pindah, tapi mereka juga menetap dan menghisap semua sumber daya yang ada di tempat tersebut Ki. Kamu benar tapi kurang tepat. Setelah habis, mereka akan pindah lagi mencari tempat yang lebih menguntungkan mereka. Golongan ini dinamakan Meleca Ki. Iya, Meleca. Langsung kok terus lancar. Ya, dah. Saya kira sekian dulu ya, besok diteruskan. Terus terang ya, waktu kamu pergi kemarin, aku sangat merasa kehilangan. Aku, kalau ikat pun tuh seto. Aku ngerti. Aku juga akan melakukan hal yang sama.
Jika tiba-tiba saudaraku menghilang. Kang Seto itu bukan cuma kakakku. Itu juga guruku. Dia yang mengajari aku gimana caranya menghargai dan memaknai hidup ini, Kang. Di rumah Kamangki. Betulannya. Itulah kenapa aku mengagumi. Mas. Hah. Mbok jenengan niku dipenggale malih. Pun yakin napa kali anak iki lurah? Napa toh? Jenengan niku mboten pantes kali anak iki lurah. Eh, Klono. Tresno iku kaya wudun. Muncul begitu saja. Delor jerawuh. Sinten iku Mbak Yu, tumanggung Mandurorejo. Enten apa teng mriki? Muga-muga ora ana sing konangan nyolong nang kota gedhe. Wah, wah, wah. Sugeng rawuh. Matur nuwun. Dene Mas Langsang. Sampun, Bro, sampun. Kulo badhe mapak nang dalem. Pun sewu, kepareng matur. Kawula minangka warga saking Prangkilen badhe ngaturaken pisungsun Kang awujud Mas Picis Raja Brana menika minangka kagem kasugengan panembahan Krawati. Kula tampi pisungsunipun saking sederek Brangkilen ingkang awujud Mas Picis Raja Brana. Ingkang salajengipun badhe kula kunjukaken dumateng ingkang sinuwun panembahan Hanya Krawati. Paman, bagaimana keadaanmu dan pangeranmu? Pangestunipun, Paman. Wonten wigatos menapa kula dipun timbali. Mangke kula aturi mundhut kersa kang ibu piyambak. Sampeniko, monggo. Tetapi sak utawis. Monggo. Keadaan di Mataram semakin tidak karuan. Para pemberontak bisa menculik pangeranmu jika mereka mengetahui identitasnya. Akan saya serahkan nyawa saya untuk menjaga pangeran, Paman. Ibu Jabago sudah mengganggu pelajarmu. Mboten Ibu, justru saya senang mendapat panggilan ini. Itu tandanya Ibu rindu dengan saya.
Mataram memerlukan lebih banyak lagi pangeran-pangeran sing mumpuni kaya seliramu. Ibu sampun kuatos. Saya selalu menjaga amanah ibu. Keadaan Mataram semakin tidak menentu. Perampok lan pengkhianat bodoh nyawici melawan ramamu. Injia wit saking meniko, saya disembunyikan kepada Pak Jejeran. Jangan pernah kamu berpikir Romolan ibu mau membuangmu. Boten ibu. Saya senang ibu dan Romo mengirim saya ke sana. Saya sangat mencintai ilmu ibu. Satu hari nanti, saya ingin menjadi seorang ulama ibu. Neng seliramu kuwi, keturunannya Senopati, Satria. Kamu memang bukan pewaris tata. Ramamu sudah berjanji kepada istri pertama Gusti Ratu Tulungayung. Kalau putranya Pangeran Martopuro yang akan menjadi pewaris tata, tidak ada yang memintamu jadi cucu Senopati. Juga tidak ada yang meminta Pangeran Martopuro terlahir seperti itu. Ibu meminta satu saja dari kamu. Ramamu dan pamanmu Pangeran Mangkubumi saat ini sedang melawat ke Batam. Ramamu bakal memboyong putri Adipati Batam. Yang lakone Romo Sinto ceritane apik banget. Halah kowe iki gembeng apikan Mahabharata wae perange. Guru. Lho kusik to. Kowe dhewean apa karo Rangsang? Kale Mas Rangsang, guru. Saiki ning endi? Mbok bilih wonten nginggil. Ki. Manusia itu bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya? Kalau begitu saya tidak mau kembali lagi ke Keraton. Saya mau tinggal di sini selamanya. Loh. Kenapa? Kenapa? Kulo pengen dados pramono kemawon. Ki kulo nyuwun tulung ki. Kijang itu sedang memadu kasih. Apa kamu lupa kutukan yang menimpa Pandu ayah Pandawa? Kutin dalam saya ujung pangeran. Kulo mboten mangertos. Ngadek Dimas, ngadek. Ngadek. Dimas, kau apa tuh? Aku ini cantri biasa sepertimu. Seorang cantri biasa tidak akan membiarkan sepasang kijang tadi hidup, pangeran. Tetap saya ujung pangeran.
Kamu nanti kue ngerti. Sampun sawo tau wis kulo jupri ujung pangeran. Sampai akhirnya tadi malam. Apa? Sik. Tadi malam. Kowe nguping rembukanku karo Ki Jidar. Ngono. Nih Mas, nganti wong-wong ngerti sapa sejatine aku. Ya kowe mergo kowe. Ya aku. Aku gorong rampung. Kowe wis luput, kowe kudu nampa paukuman. Ampun Jeng Pangeran, saya janji tidak akan membocorkan Jeng Pangeran. Saya setuju Jeng Pangeran. Kulo lepat Jeng Pangeran. Hukuman yang pantas untuk kamu. Kamu tidak boleh memanggil aku Kanjeng Pangeran. Tetapi Kang Mas Wae. Ayo, sawangan aku. Kena gue. Apa tak? Ayo tuh. Ayo wes. Kenapa Kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Lebih enak di keraton toh? Alah, seperti apa gue bak keraton? Kemayu. Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Kang Seto juga pernah mengatakan itu ke aku. Dia selalu mengingatkan aku untuk tetap rendah hati, adil, dan menghargai hak orang lain. Santriku semua, malam ini kita memanjatkan doa Sinuwun Panembahan Hanyokrowati, ayah dari Raden Mas Rangsang. Loh, Mas Rangsang putrane Hanyokrowati. Wah. Desa Kerapiak.
Kowe kok sedih pikir sapa, Nduk? Mikir ratumu apa pangeranmu? Mboten, Yu. Aja goroh. Ora usah dipikir jero, Nduk. Kita ini memang tidak boleh mencampuri urusan raja-raja kita. Jadi beliau sudah tahu siapa sebenarnya Raden Mas Rangsang. Iya. Sejak kamu umur 8 tahun. Yang sudah bilang ke Mbak. Mergo. Kui titah dalam sinuwun hanya Krowati sendiri kepada bapakmu, Nduk. Kenapa bapak tega menyembunyikan ini semua dalam Bayong? Upomo, kue orang nimbangi tersnane dan Mas Rangsang, semuanya akan berjalan biasa-biasa saja. Sedanipun sinuwun Anyokrowati saged ndadosaken tintriming Mataram. Menawi mekaten langkung prayogi Pangeran Martapura lajeng dipun jumenengaken nata. Dados pundi? Menapa Martapura pantes jumeneng nata? Lajeng kados pundi Mataram sak mangkinipun? Mangke rumiyin. Janji menika utang. Lan kados pundi kemawon? Pangandikanipun para sepuh kedah dipun estokaken. Apakah Angger siap menggantikan Suwargi Romo dalam naik tahta? Saya tidak mengerti maksudnya. Cekak Aos, jawab singkat saja. Siap apa tidak? Menika sanes perkawis sagah menapa mboten sagah. Tetapi ini persoalan wahyu keprabon yang tidak jatuh kepada tangan saya. Ayo, Angger ikut Eyang lihat sendiri nanti. Nuwun sewu. Kenapa kita bertemu di sini? Ya dong, tetuk kau dalam, Gusti Ayu. Miturut pamanggih kawulo, soal penobatan Pangeran Martapura sebaiknya dibicarakan secara rahasia. Pasti para pangeran sedang berupaya untuk menggagalkannya. Saya, Gusti Ayu, yang diberi wasiat untuk menobatkan putra dalem. Aku akan memberikan kalenggahan dulu kepada Eyang kalau anakku segera naik takhta. Menurut wasiat ini, memang Pangeran Martapura yang akan naik takhta menggantikan Suwargi Panembahan. Tapi Gusti Ayu, ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Gusti Ayu. Wonten menapa? Gusti Ayu,
kenal orang itu pasti. Siapa dia? Dialah yang bertanggung jawab atas wafatnya Suwargi Panembahan. Apa hubungannya kakakku? Pangapunten Gusti. Kula kepaksa ngaken. Anak bojo kula dipun langket. Kula nyuwun pangapunten. Jika Gusti Ayu mengakui perbuatan Gusti Ayu bersama Adinda tercinta, hukumannya akan lebih ringan. Kalian semua telah bersekongkol untuk menjatuhkan aku. Mohon, akui saja Gusti Ayu. Apa Gusti Ayu sampai melakukan ini? Kalian semua tidak akan pernah merasakan perasaan perempuan yang direnggut kebebasannya hanya untuk melanggengkan kekuasaan laki-laki. Aku dijanjikan sebagai satu-satunya Ratu Mataram. Tapi rajamu menikah lagi. Hanya karena aku tidak bisa memberikan seorang anak lelaki sebagai pewaris tahta. Tapi di saat aku bisa, kamu tetap tidak menunjukkan perubahan. Malah berupaya untuk mengingkari janji. Gusti Ayu mestinya bisa mengerti keadaan Pangeran Martopuro. Suwargi Panembahan tidak rela mengorbankan masa depan Mataram. Aku yang akan menjaganya! Aku ibune! Aku ibune! Terlambat Gusti Ayu. Sekarang Gusti Ayu harus mempertanggungjawabkan perbuatan Gusti Ayu. Sekarang Angger sudah punya jawaban. Di mana Bapak Guru? Unten dalem sewu, Den Mas. Nah, dalem sampun teng wonten nginggil. Monggo. Rene, Ger. Lenggah kene. Ini. Menapa menika? Serat ini ditulis langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam syarat itu dikatakan bahwa Bumi Nusantara akan terpecah menjadi kerajaan kecil, cuma akan berebut kekuasaan saja. Dan bersamaan itu datanglah golongan yang paling rendah dari Meleja. Golongan apa, Ki? Wih, golongan para tuca.
ya, yang hidupnya cuma serakah merampas hak orang lain, menjara dan merampok. Para tuja kuimu bekerja sama dengan para kesatria dan brahmana. Para adipati itu takluk tunduk di bawah ketiak mereka. Coba. Tapi kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati brahmana, yang bisa mempersatukan Nusantara, mempersatukan raja-raja untuk membebaskan cengkeraman dari para tucai. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Dia bukan seorang adipati biasa, tapi orang itu adalah susuhunan agung. Gerangsang, orang itu adalah kamu. Boten. Serat ini salah. Masih banyak pangeran-pangeran lain di luar sana yang lebih pantas daripada aku. Romomu kuwi wis pirsa. Mula kowe dititipke nang kene, wis umur 10 tahun. Untuk belajar bagaimana menjadi seorang brahmana. Semakin Den Mas menolak, semakin nyata pesan Kanjeng Eyang Sunan Kalijogo. Kami sudah menanti-nantikan peristiwa ini. Kami semua di belakangmu, susuhunan aku. Den Mas. Saya mencari Lembayung. Sumonggo, katuran lenggah nglebet Den Mas. Sampun, Ki, sampun. Kula wonten mriki. Lembayung. Nimas ngadek. Nimas. Nyuwun tulung, Mas. Sampun, Jeng Pangeran, sampun. Ojo ngaturi aku, Jeng Pangeran. Panggil aku Mas Rangsang seperti biasa. Nimas, aku butuh kamu. Saya akan selalu ada kapan saya dan Mas membutuhkan saya. Seandainya aku bisa memboyongmu dan menjadikan kamu permaisuriku, saya akan membantu Dimas dengan cara yang lain. Aku berjanji kepadamu akan menjadikan tahta ini sebagai amanat rakyat. Lagi ada rakyat macam banyak. Sabar,
ingsun panemban Hanyo Purwati paring dawuh marang putra ingsun Raden Mas Rangsang supaya nglintir keprabun jumeneng noto kang sinebutan asmo susuhunan agung Hanyo Purwakusuma lan ingsun uga ngersakake putraku sambut silaning akrami karo putrine Adipati Batang kang sak mengkone bakal jumeneng garwa pati kang sinebutan Kanjeng Ratu Kencono. Apa ora sembien gelet rek dhewe kae kan. Oh, haji lho kok gitu kamu sing kok. Tetep nang kene. Dia bukan orang pendendam seperti kamu. Adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah panji-panji Mataram untuk melawan kekuatan para penjelajah dari Eropa yang menjarah secara kejam rempah-rempah dan sumber makanan rakyat lainnya. Company itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran. Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Baginda paham perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh itu melanggar perjanjian yang kami buat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Kaspar. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru, kami ini saling belajar. Saling tukar budaya, tukar ilmu.
Begini, Bagenda, kami... Saya tidak keberatan. Jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Dat is een idioot verzoek. Dat moeten we eerst met meneer Koen overleggen. Tawaran dari Bagenda akan kami bahas bersama pemimpin kami dahulu. Oh ya, tentu. Sebagai persembahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sutra Coromandel yang indah, perhiasan dari Ceylon, dan satu peting koi emas dan mutiara. Kami mohon pamit dulu, Bagenda. Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa tuan sudah tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada pimpinan tuan. Singkirkan emas-emas ini. Dan dalam waktu 6 bulan, kalau tidak ada kabar dari mereka, aku perintahkan Temengkung Mandurarejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Smigodawo. Smigodawo, Sinuwun. Pangapunten dalam sewu, Sinuwun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? EOC bukan sekedar perusahaan, sebagaimana orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman. Saya sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun sewu, Sinuwun. Menapa mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka? Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka-mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan aku juga yakin, mereka menawarkan hal yang sama kepada Dipati Kulon. Klono. Kulo, Sinuwun. Kowe tak dawuhi mimpin telik sandi nek kula. Sendika, Sinuwun. Adipati Ukur, rapatkan barisan di perbatasan Priangan Banten. Kakang Singuranu. Sendika, Sinuwun. Tolong kerahkan para cantri untuk membuat benda ini. Sendika, Sinuwun. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Sendika, Sinuwun. Orang-orang asing itu bisa berkuasa karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka. Cacah lanang ning endi? Ya Allah, ya Allah. Wis kak
kandane lho, bolak-balik kok watiku copot piye nek ngono kuwi. Nggih, nggih. Lan Lah iki mau lho. Nggih. Wis nuwun. Iki barang anyar lho yang iki. Iki lho sawangan. Ana mas-masane. Wabote rerem, bedhe ndase kaya mbak e tembak dhuwur muk diar ndase. Tampu. Kanggo apa, Kang? Kowe ra yo ngerti to, Yong. Sasi wingi company-company kuwi mampir ning kraton. Wong-wong kuwi padha karo wong-wong sing mateni penduduk Bandalan Maluku. Romangsaku wong-wong kuwi padha karo sing ngendikake yang guru. Apa yo? Ana sing ganjel pikiranmu? Oh, mboten, Kang. Wis, ngomong wae, ora usah sungkan. Sak padepok ana. Wah, gagah men to. Ya mesti. Wah, pangkatmu sekarang apa? Oh. Ya apa ta Buris Rawa piye? Tumungkung iki. Tumanggung raimu. Guyon iki, Kang. Oh iya, tumanggung gendeng. Kowe. Dicawi apa kowe? Aku iki ditugaskan Kang Masinuwunmu untuk ke Sunda Kelapa memata-matai kumpeni-kumpeni kuwi. Sekaligus ngantarkan surat ke Adipati Kulon. Jarene mereka sudah menaklukkan Jayakarta. Nganggo bedil-bedil kuwi. Lah ya terus apa mesti awake dhewe melu-melu? Lho. Iki cuma untuk berjaga-jaga, Yong. Lah ya ning nganggo gaman to, Kang. Ini para cantrik calon brahmana lho. Kang Masinuwunmu itu sangat cerdik. Ngerti sadurunge winara. Kowe wis ngerti lah. Ya wis. Aku pamit sik. Nang kulon. Lho, saiki? Yo. Kang aku pamit sih. Yo, tak sangoni. Nggak usah, Kang. Hati-hati, hati-hati. Yo. Sing hati-hati, Kang. Nggih. Yo, tak tinggal ngurusi cantrik-cantrik ini, Kang. Nggih, monggo. Hati-hati, yo. Hier in Banten nog een fort bouwen ter versteviging van onze positie. Vele malen groter dan die in Banda en de Molukken. Heeft u al nagedacht over het aanbod van de koning van Mataram om een lodgie in Japara te bouwen? Vergeet die man. Hij denkt dat hij de alleenheerser is hier in Java. Onderschat ze niet. Wat als ze gaan terugvechten? Jij onderschat de compagnie. Als wij willen, kunnen wij heel Mataram opkopen. Untari, Makan. Ja, meneer. Op de Waadse Vloot, deze zeeën behoren reeds tot ons gebied. Ini aturan yang harus Anda sepakati, tuan-tuan.
Kalau kami menolak, sampean mau apa? Bagaimana? Anda tidak bisa ambil air minum dan beras dari sini lagi, Tuan. Kurang aja! Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Sekarang keadaan sudah berbeda, Tuan-Tuan. Mulai, kapari Mandura Rojo. Pem salah orang. Ayo cepat, tadi tunggu di batas kota. Sinuun, kami diserang 10 perampok di luar perbatasan Sunda Kelapa, Sinuun. Setelah menyerahkan surat ke Mur Jangkung, Adipati Tegal terluka parah dan pulang ke Tegal. Lain pesan sakit nanti akan lampar di Mukim Utara Meriki, Sinuun. Oke, Bun, Bun Paman. Yun Pamu di dalam Sewu, Sinuun. Ulo yakin, ya baik pun menikah didi rampok, didi begal. Nanging Mekdiker, tiang-tiang ingkang dipun perbudak dening VOC Walandi, lajeng dipun bebasaken. Dan kula yakin, Sinuwun, mereka dibayar untuk membunuh Mandura Rejo dan Adipati Tegal. Ojo waton dakwa sampean iki. Kita harus menyelidiki dulu kebenaran. Apa aneh sing diselidiki, ya? Mesti tau kok. Kumpulkan seluruh adipati ke Mataram. Sedaya sambung hukuman toko. Sinuun harus segera memberikan kita. Sabar. Dimas Adipati Patah. Durung ono bukti kang nyoto siapa yang melukai Tumenggung Mandura Rejo dan Adipati Tegal. Bukti apa lagi? Londo-londo itu kelicaannya sudah jelas. Gatot Brajo, saya itu saksinya. Pangeran Jayakarta sudah mengizinkan VOC untuk mendirikan benteng di Batavia. Tetapi yang terjadi, justru Pangeran Jayakarta terusir dari sana. Bisa dibayangkan, dengan seorang raja, dia bisa bersikap seperti itu. Apalagi terhadap Adipati dan Tumenggung. Terus. Dipati Ukur, bagaimana dengan sikap Kulon? Ampun ten, Sinuwun. Kulon teh sudah menolak mendukung Mataram. Terbisa diharapkan. Bahkan akhir-akhir ini teh, pasukan Kulon sering mengganggu daerah perbatasan Priangan. Woi, Kikarepe. Pangapun terdalam saya usinun. Izinkan saya menjelaskan sesuatu. Monggo. Zeus. Orang ini pemimpin mereka. Yan Peter Sunkun. Tiang-tiang kilen nyebati pun Murjangkun. Kabarnya di Maluku
Pasukan Inggris dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Bayangkan negara sebesar Inggris Raya dengan armada yang tangguh dapat mereka taklukkan. Wih, golongan yang hidupnya cuma seraka merampas orang lain. Ini pun ada piti yang menikung, kedah ngatos-ngatos. Kehati-hatian yang terbaik adalah menghancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kita dihancurkan. Brang Wetan, Brang Kulon, bersatulah. Persiapkan pasukan. Aku sendiri yang akan memimpin rakyatku di Sunda Kelapa. Mukti utawa mati. Esto akan jauh. Kumpar, blubok, magam blubok. Bangga, Yun Kawi Gatosani pun sedher sedoyo. Mentaram bajing gebak perang datang Batavia. Poro nem-neman sing isih pidekso nyawi jitekat bareng prajurit Mentaram ngluruk teng Batavia. Kowe ra melu-melu to, Kang? Awak dhewe iki saiki kawula Mentaram. Ngertos, Doyo? Hei, lurah ampun lali, diserati. Oh, Sendika. Bendewane diangkat. Tangannya sing kenceng. Ayo tirongke kabeh. Lari. Coke. Ada kabar apa dari Mataram? Kono? Monggo dipun dahar, Kang Mas. Menika masakan dalem piyambak. Wah, enak sayur ikannya. Romo. Piye? Kalau saya sudah besar, boleh ikut perang melawan VOC tidak? Nanti kalau kamu itu udah gede, VOC sudah tidak ada lagi di sini. Itu janji Romo. Terus, saya akan perang melawan siapa? Nger, udah bagus. Orang bakal ada perang meneh.
kamu akan memerintah Mataram dalam damai. Ranjingaten to Kang Mas. Ya. Kula ingkang sowan Kanjeng Ratu. Ono wigati opo? Ki juru kiting badhe sowan ingkang sinuwun. Sak menika sampun nenggo wonten Jawi. Wonten wigatos menapa sampai mengganggu saya bersama keluarga? Yen pamuntun dalem sewu sinuwun. Wonten perkawis ingkang kedah dipurembak. Ngenginan dalem badhe mandhikani perang wonten ing Batavia. Sinuwun. Sinuwun harus tetap tinggal di kraton. Lar sinuwun. Ada apa ini? Monggo. Silakan ditanya sendiri pada orang tua ini. Dia sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk melawan Mataram. Tumenggung Noto Projo Meniko bersama para adipati Brang Wetan dan Tumenggung Pesisir Utara sedang bersekongkol dengan gerombolannya untuk menggagalkan penyerangan prajurit Mataram di Batavia. Itu misi bunuh diri. Lalu, kau lo yang jadi korban. Bagaimana caranya menggagalkan misi itu? Ada 14 ribu. Pasukannya akan berangkat ke sana. 14 ribu prajurit. Tutup kabeh prajurit sing mumpuni. Mereka adalah petani, tukang kayu, dan nelayan. Pasukan kalian yang sebelumnya berada dalam barisan menuju Batavia harus berbelok ketika sampai di Cirebon. Terus apa jaminannya? Pasukan Tumenggung Mandura Rejo tidak menumpas kita lebih dulu. VOC bakal nyegat nang Cirebon. Apa iso? Telik Sandi Mataram berada di bawah kendaliku. Mereka sudah menjalin hubungan dengan Murjangkung sejak sebulan yang lalu. Pinter. Terus entuk muka apa, pamrih muka apa? Hah? Orang-orang. Orang-orang kalungguan sing tak goleki. Kecuali melindungi rakyat Mataram dari ambisi rajanya. Benar itu, Paman. Ayo jawab, mereka jawab. Cekap, Paman, cekap. Punten dalam sewu sinuwun. Saya melihat Mataram akan terkuras tenaganya. Banjir darah tidak berkesudahan. Namun Kang Gebrang meniko hanya demi perang ini. Dari mana Paman tahu? Dari mana Paman bisa menangkapnya? Meniko sinuwun. Saya kagum kesetiaanmu terhadap Mataram. Tapi ingat, perang bukan satu-satunya jalan keluar. Perang memang bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak-budak para tuca itu. Sinuwun, sampun sinuwun. Sampun sinuwun. Jangan sinuwun kotori tangan sinuwun dengan darah pengkhianat. Bawa dia untuk menjemput ajalnya. Bawa dia pergi! Yang mengapunten sinuwun. Izinkan saya menggantikan hukuman Paman Noto Projo sinuwun. Dia yang sudah merawat saya dari kecil hingga dewasa. Dan dia sudah menyelamatkan nyawa saya ketika orang tua saya membuang saya sinuwun. Sinuwun, saya
mohon Sinuwun. Saya mohon hukum saya Sinuwun. Hukum saya Sinuwun. Tolong Sinuwun. Hukum saya Sinuwun. Mas Raksa. Cukup. Cukup. Saya yang salah. Aku beri satu kesempatan untuk pamanmu. Dia sendiri yang harus membunuh komplotannya. Lalu, pamanmu harus ikut ke Batavia bersama seluruh Syahidin Mataram. Hingga mati. Benar-benar tidak bisa meninggalkan keraton. Monggo, silahkan. Kalau Sinuwun ingin memimpin perang di Batavia, tapi apakah Sinuwun rela bila Mataram nanti diduduki oleh pengkhianat? Justru paman yang seharusnya memastikan tidak ada pengkhianat di sini. Nun Sewu Sinuwun, itu semua sudah kami lakukan. Tapi siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan? Nun Sewu, apa Sinuwun yakin bisa menyelesaikan Sunda Kelapa dalam waktu 3 bulan? Perang bisa sebentar, tapi juga bisa berlangsung lama tak berkesudahan. Kapenggalih Sinuwun. Kekhawatiranmu benar, Yung, tentang Sinuwun. Tapi aku nggak bisa buat apa-apa. Aku ora arep melu-melu, Kang. Kowe sing luwih ngerti, Kang. Yung. Yung. Ada hal lain yang penting yang harus kamu tahu, Yung. Poneh, Kang. Kang Seto masih hidup. Yang tetap dia. Jo sembrono kowe, Kang. Yung, tenanan, Yung. Kowe ojo ngarang cerita ben aku mangkat ning Batavia mbelo Mataram, Kang. Ora bakal. Yung. Yung. Aku ngerti dhewe. Tegakkan kepalamu. Sebentar lagi namamu akan dikenang sebagai pahlawan Mataram. Prajurit-prajuritku yang gagah, dengan berat hati aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk Ingsun. Ini perang suci untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa.
Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Keluar. Bayu. Kamu juga ingin membunuhku. Kula menika nambung kawula Mataram Sinuwun. Jejibahan kula namung setya lan ngabdi dhateng sesembahanipun. Kedatangan saya kemari hanya ingin pamit. Saya akan ke Sunda Kelapa. Apa? Saya akan menemui Kang Mas saya, Seto. Mungkin saya ditakdirkan mati bersama kaula Mataram lainnya di Sunda Kelapa. Semoga ini hanya akan menjadi mimpi buruk di Batavia, bukan di Mataram. Jamin in. Beto, turun. Zorg ervoor dat ze niet omhoog kunnen klimmen. Apa ini? Pasukan Mataram siap menyerang.
gebogen van het licht. Het is het hier, Zinu! In positie! Apa kau ini kan? Neng di Kang Mas Kutura. Hei, kau pegang sing ana ing tabel wates kau. Pun tentalem jika saya mengganggu Sinuwun. Saya mau menyampaikan kabar dari Sunda Kelapa. Kakang sudah pastikan berita ini benar. Sampun, Sinuwun. Semua orang sedang mengkhianatiku. Saya masih setia dengan Mataram. Kita sama-sama menjalankan amanah Eyang Guru. Sinuwun harus tetap kuat. Tumenggung Alap-Alap dan Pangeran Berboyo Nenggoda Watalem. Bagaimana dengan kabar mereka? Persediaan makanan semakin menipis. Mereka akhirnya memindahkan benteng pertahanan di timur Sungai Ciliwung. Timur Sungai Ciliwung? Leres, Sinuwun. Pindahkan segera pasukan jauh-jauh dari sungai. Segera. Sentiko Dewa, Sinuwun. Ah!
Tumenggung Bawreksa. Wis ana kabar saka Mataram. Dereng Gusti Pangeran. Persediaan pangan sudah mulai menipis, Jeng Pangeran. Mental para prajurit juga sudah mulai jatuh. Nanging dawuh dalem ingkang sinuwun, mukti utawa mati tetep kudu diugemi. Awake dhewe kudu bisa males. Kang, apa dekat ki? Dekat sungai. Apa kita ki dekat sungai? Iya. Sebentar, mau kemana gue? Aku harus bicara pada Tumenggung Alap-Alap sekarang. Yung. Lukamu belum sembuh. Harus sekarang, Kang. Yowes, tak bantu. Kulo ingkang sowan jeneng Pangeran. Ana apa? Lembayung badhe matur. Nyuwun pangapunten, Jeng Pangeran. Saat ini kita sedang berada di pinggir sungai. Pasukan VOC punya perahu-perahu kecil yang biasa mereka gunakan untuk melihat situasi Batavia. Bener ngono, Klono? Lurus, Jeng Pangeran. Kalau kafir-kafir kumpeni itu menyerang kita, dihadapi wae. Dihadapi nganggo cara apa? Melihat keadaan prajurit Mataram saat ini, sebaiknya kita menjauh dari sungai. Ora usah manut karo omongane wong wedok kuwi. Iki apa? Kowe ngerti apa iki? Benda ini akan mengikat lehermu sampai putus jika kau berani mundur. Tumenggung Bawreksa. Apa kowe? Wes. Wes. Tak baleni. Jauh dalem ingkang sinuwun. Mukti utawa mati tetap kudu diugemi. Ngerti tak kowe? Peng piro aku kudu baleni. Siako. Hei, siako. Gusti. Aku mung ngono dero. Ana apa? VOC nyerang saking lepen. Kowe ra srembono, ra waton gawe dredah. Saestu dhewe. Hei, kowe. Kowe. Amping-amping ngono, Jeng Pangeran. Iwarano. Sedika Gusti. Siako. Ana apa? VOC nyerang saking lepen. Siako. Ayo, siako. Tumenggung. Kowe bener yo. Lembayung, titip aman. Skidat! Mati, kok
kamu menjauh dari Batavia. Kalian tidak ngerti siapa yang kalian hadapi. Aku merenung gue lagi kowe, Kang. Lu ngokoknya orang kepingin mati. Gak, aku. Lu wes beda. Aksi kalau dong. Ya, timu kan. Kemblong. Bangsal. Kamu tahu kenapa aku jadi begini, Yong? Delon. Delok. Delok. Aku dan Tura Kang Masnya Randu ditangkap dan disiksa mataram hanya karena melaporkan kerabat Pangeran Purboyo yang menggelapkan pajak. Disiksa dan dipaksa mengaku sebagai orang yang nyolong duit itu. Aku ngelawan, Yung. Ngelawan. Mereka berhasil melukai Tura dan merobek perutku. Sekarang kalian terangnya memang iblis. Tapi mereka telah memberiku kesempatan hidup. Hidup! Apa yang kamu bela, Yung? Apa? Apa? Aku tidak bela apa-apa, Kang. Aku merene menggolek iku etok. Mau ketemu kakangku, Seto. Dia selalu ngajari aku untuk jadi perempuan mandiri. Perempuan yang kuat. Kang. Kang. Apa sampean ora kangen popo lan biyong, Kang? Biung itu selalu menanyakan kamu, Kang. Setiap hari. Bahkan sampai sebelum beliau wafat, Kang. Wes, Kang. Wes, Kang. Kang Masmu. Seto. Wes mati, Om. Ora. Orang, Kang. Wis mati, Om. Kang. Kang. Wis. Ojo, iki urusanku, Kang. Dek, bukan kakangmu lagi. Dek, iblis, Om. Kemayung! Kuat, Kang! Kuat, Kang!
aku dulu saka kene. Boten, Paman. Saya harus jaga Paman. Kowe kudu tetep urip. Deloken. Apa sing bar kelakon? Mataram membutuhkan orang terbaik sepertimu untuk mengingatkan rajanya. Tapi Paman, lungo. Bukti bom mati. Kuwi dawuh dalem. Mergo tumindake menungso kaya nata praja, kowe kabeh dadi ringket. Kowe ala-ala. Ayo. Rampungi. Kanjeng Pangeran. Pangeran, Pangeran. Sopo kowe? Nyuwun sewu, Kanjeng Pangeran Jemina. Kula ingkang dados saksi. Tumenggung Notoprojo sudah peringatkan untuk membawa pasukan mundur. Pangeran Purboyo yang memaksa kami untuk menyerang. Sang kemunderannya tak paten di sisa. Rakul-rakul, mundur. Iki perkara aku. Kabeh Tumenggung diwali. Sing ora anu, kuwi ngerti apa sing tok tindakake. Kula ingkang badhe tanggel jawab jeng pangeran. Separuh uripku tak abdike kanggo Mataram. Iki balasane. Iki balasane. Kaya ngopo wae dhewe kudu males. Karena nunggu dawuh dalem. Inje. Sendiko. Sak perangan prajurit sing siroso dikon tandur. Sendiko. Nang kewai, aku harus ngerti lungan. Aku harus mengirim pesan kepada juru kiting.
niku wonten kabar saking Batavia. Ketinggalipun badhe wonten tamu. Sesundi. Temenggung Narapaksa. Jenengan dan pasukan Dipati Ukur akan menggembut Batavia dari sisi selatan. Biarkan Singoranu dan Suruh Agul-Agul dari utara. Setiga dawuh sinuwun. Telik Sandiku akan mengabarkan kedatanganmu di Sunda. Pastikan kedatanganmu itu tepat waktu. Punten dalem sewu sinuwun. Menika wonten kanca saking Padepokan Badesoan. Menapa dipun keparengaken? Pendekar niko sinten, Bu? Aku tekan kene ora duwe karo polo. Cukup. Bu, tolong bawa Syahidin masuk. Ayo, Ngger, masuk. Ngerti yo. Pawongan kuwi pahlawan Mataram. Seminggir. Ayo nih, Mas. Tak keparengake mlebu kraton. Niku sinuwun. Tinggalkan kami sendirian. Munggau. Hamba ingin menyampaikan sesuatu, Sinuwun. Silakan. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, namun. Namun semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan gugur. Bahkan prajurit tangguh kebanggaan Mataram seperti itu Menggung Bau Reksa dan Manduro Rejo. Lalu? Wonten dalem sewu sinuwun. Menawi wonten keparang dalem. Kersa menggalihaken malih perkawis menika. Apa aku terlihat seperti mengorbankan rakyatku? Nimas. Karena semestinya ada cara lain untuk menghadapi mereka selain dengan peperangan, Sinuwun. Dengan cara apa? Hah? Bekerja sama dengan mereka? Menjadi budak para tuca-tuca itu. Seperti yang dimaui Paman atau Projo. Aku tidak peduli orang mau nulis apa tentang diriku. Kabeh saja kat iki. Boleh menuliskan apa saja tentang diriku. Tapi satu hal yang harus diketahui. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini. Tapi untuk ratusan tahun ke depan. Dunia itu harus tahu, Yung. Kalau kita itu bukan bangsa yang lemah. Anak dan cucu kita akan mencatat itu.
Panggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Paman Juru Kiting, aku titahkan paman untuk membangun lubung padi sepanjang pesisir utara. Setelah musim panen di tahun ke depan, pasukan kita dan pasukan di Pati Ukur akan memanfaatkan lubung itu untuk menyerang kembali Batavia. Dan jika perlu, aku sendiri yang akan memimpin. Sabdo Panditaning Ratu Tan Keno Wolawali. Misi tuan. Kalau sampai salah, saya yang akan menggurumu. Pastikan saja pasukan menggempur Cirebon. Karena pasukan Sunda juga akan menggempur bentengmu. Cek ke sinuwun. Aku lakon. Seorang pengkhianat dan Mas Rangsang. Tapi ini caraku membela Mataram dan membalaskan dendam kematian pamanku. Apa saya pantas, Ibu, untuk menjalankan amanat Kanjeng Sunan? Tidak ada yang sempurna di dunia. Kita hanya kaulo semesta ini. Saya sudah mengorbankan banyak nyawa. Hanya untuk menjalankan wasiat ini. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti? Cucu-cucu saya. Seluruh pewaris Mataram.
Kanjeng Sunan Kalijaga. Eyang gurumu ini dan ramamu contoh nyata dari perubahan manusia. Romo dan gurumu adalah orang-orang terpilih karena teruji. Apapun yang kita putuskan, selalu memiliki dua mata anak panah yang berseberangan. Tapi pemburu yang baik akan menyiksakan mangsanya. Harus ada yang ditinggalkan untuk melanjutkan keturunan, melahirkan generasi berikutnya. Mbok, kapan bapak mulai? Kok suwi? Mbok! Wis to, rasa takon-takon bapakmu. Kayak kayu ini dilah nopo no? Setiap perubahan selalu memakan korban putra-putra terbaiknya. Tapi manusia yang agung selalu percaya dengan bibit-bibit baru. Langsang, coba saiki diwaca surat ala-ala. Ya, Ngir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa waladhi qaddara fahada. Sama sinten nggih? Nyai. Tadinya saya ingin menemui seorang teman santri di sini. Oh, santri laki-laki di sini semua sudah pada pergi ke Batavia, perang. Sing perempuan itu semua sudah enggak ada di sini. Lah kok seliramu ki gagah, gede dhuwur kok enggak ikut perang? Para prajurit kabeh, dawuh sinuwun. Iki upaya kang pungkasan. Prajurit pasang. Umpama no iki kali Ciliwung, bendung yuk ibatang ben banyune reket kaya nalika dhewe nelukke Surabaya. Ngerti? Sendika. Sesuk diwiwiti. Sendika. Devils.
Meneer Koen moet veel bedrust houden. Als het kan, moet hij van Batavia verplaatst worden. Het is hier niet gezond. Ini dari rakyat Banda. Untuk dia. Dokter, als ik u vragen mag, wat heeft hij eigenlijk? Hij heeft cholera. Untari! Untari, waar zit je? Ja, meneer. Untari! Ja, meneer. Ben je zijde voor me, meneer Koen? Snel! Siapa kamu? Mungkin Tuhan bisa membantai bangsa kami dengan janji-janji manis. Membuat kami terlihat lemah dan bodoh. Susu. Berani menantang saya. Orang-orang dari bangsamu itu, Tuan, sangat lemah dan pengecut. Mereka takut menghadapi kesulitan. Lidah mereka lebih bekerja dari tangan dan kaki mereka. Orang-orang seperti itu, Tuan, akan tertelan ombak dari bangsa kami. Mungkin ada dari kami yang seperti itu. Tapi banyak dari kami yang masih memiliki harga diri. Harga diri? Tuan boleh juga yakin dengan diri Tuan. Tapi ingat, sampai kapanpun, bangsa Tuan tidak akan pernah lepas dari orang-orang seperti kamu. Dan tahu kenapa, Tuhan? Karena mereka bangga berada di bawah pusara ombak kami. Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuhan angkat kaki dari tanah air kami. Dan bangsa kami dapat menguasai seluruh Nusantara. Ikut! Oh, Untari! Untari!
Loh, Le, arti kapaknya gamelan nih. Sinuwun. Ngatek, Nyai. Punten, Sinuwun. Ngatek, ngatek, ayo. Mula mboten ngertos yang sampai andal. Ngatek. Ayo. Astuk lu nyumpang apun. Ngatek, ayo. Punten dalem sewu, Sinuwun. Kagungan kersa menapa rawuh mriki. Saya ingin menghidupkan kembali padepokan ini, Nyai. Saya sendiri yang akan mengajar. Oh, saestu Sinuwun. Oke. Matur nuwun sangat. Oke, Nyai. Matur nuwun Sinuwun. Eh, hati-hati kalian. Ayo, ayo. Kula bojone Kang Randu, Sinuwun. Aku ora lali karo bojomu. Matur nuwun, Sinuwun. Sinawan yang padepokan. Sik. Padepokan ndi? Padepokan jujuran. Pon nggih. Yo. Hati-hati. Kipati Singoranu, kudune sliramu ki bisa ngejeki Beteng Batavia. Heh? Kenapa ora tok tindakke? Kowe ora kelingan po? Rikala kowe ndelukke brang wetan we gampangi kaya ngono. Lah kok saiki ora iso, heh? Kula sagah nang pipi kuman. Nyuwun pangapunten dalem sewu sinuwun. Kula sampun nyumadhiaken jagal. Kangge midana para nayaka praja ingkang boten pecus menika sinuwun. Ba
Bali. Mulya ning anak lan bojomu. Nyun pangapunten dalem sewu sinuwun. Piyambakipun mriku sampun damel ku cemas po dalem sinuwun. Lan ugi damel ku cemeng Mataram. Kita sudah menang, Paman. Kita semua sudah berani untuk melawan. Pulang. Pulang kalian semua. Ajari anak-anak kalian untuk mencintai negeri ini. Matur semahun, Sinuun. Matur semahun. Dan Mas Rangsang, lewat mata dan hati ini, aku menyaksikan seluruh kisahmu. Kelak akan aku kisahkan kembali kepada anak cucuku, bahwa cintamu atas negerimu tidak akan dilupakan. وهو اليوم أتوا إليكم لجلالتكم ليدعموكم بهذه الرسالة من فضلكم تقبلوا منهم هذه لكي تتزايد منهم للأحبة والأخوة فيما بين الشعوب تحياتي لكم ومنهم بعون الله
surat.